Kita awali seputar Jambi dengan informasi pertama. Pasca bentrokan suporter lomba pacu biduk di Sarolangun, warga tiga desa telah sepakat untuk berdamai. Namun dari sisi penegakan hukum, Kapolres menegaskan para pelaku penganiayaan akan tetap diproses secara hukum. Setelah menemukan kata sepakat untuk berdamai dari ketiga belah pihak, Kapolres Sarolangun juga mengungkapkan dari hasil mediasi, semuanya menyepakati bahwa para pelaku penganiayaan yang menyebabkan para korban luka-luka hingga adanya pengerusakan kendaraan akan tetap diproses secara hukum untuk memberikan efek jera. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk menangkap para pelaku penganiayaan. Selain itu, Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman mengatakan, untuk mencegah adanya aksi pemblokiran susulan, maka pihaknya tetap menyiagakan anggota dari Sat Sabara dibantu dengan pihak Polsek Desa Ladang Panjang. Sesuai kesepakatan, jika kembali terjadi pemblokiran, maka para pelaku akan ditindak secara hukum. Memastikan jalan lintas Sarolangun Jambi, tepatnya di Desa Ladang Panjang, sudah aman untuk dilalui masyarakat. Kembali, saya selaku Kapolres menyiagakan unit atau Sat Sabara untuk melakukan patroli, ya. Dan alhamdulillah hari ini juga mulai dari sore tadi saya juga sudah tempatkan anggota saya, ya, untuk melakukan patroli dan pengamanan di masing-masing wilayah, khususnya di desa atau kelurahan Ladang Panjang yang di mana desa tersebut dilewati oleh jalan provinsi. Dan saya pastikan jalan provinsi tersebut bisa dilewati dan saya nyatakan aman. Sementara itu, untuk motif terjadinya bentrokan antara supporter pada lomba biduk ini, dari beberapa sumber menyebutkan hanya berawal dari saling ejek antara supporter yang menyaksikan pertandingan. Aksi saling ejek ini memanas hingga terjadinya bentrokan. Surya Abadi, Jambi TV.